Dengan luas perairan yang jauh lebih besar dibanding daratan, Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan, Indonesia juga mendapat sebutan negara kepulauan. 15.000 lebih pulau dimiliki negeri ini dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Jumlah pulau yang begitu besar di perairan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan potensi kelautan di Indonesia menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Peluang ekonomi, penyerapan tenaga kerja terbuka dari potensi kemaritiman Indonesia. Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi dengan garis pantai mencapai 6.653 km lebih, juga menjadikan daerah ini memiliki potensi kelautan yang banyak menopang ekonomi masyarakatnya. Potensi kelautan di Sulawesi Tengah merata hampir di seluruh daerah otonom. Berbagai budidaya yang bisa dikembangkan di sepanjang garis pantai menjadi alternatif masyarakat dalam menggantungkan kehidupannya. Budidaya rumput laut misalnya juga telah menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat di pesisir pantai Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar memiliki potensi kemaritiman dan kelautan yang juga maksimal yang ada di negara ini. Nah, kali ini pemirsa, potensi yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah sumber daya budidaya rumput laut. Seperti yang ada di Desa Ogotion, Kabupaten Parigi Motong pun juga melakukan pengembangan budidaya rumput laut. Seperti apakah prospek rumput laut yang ada di tempat ini dan bagaimanakah kemudian rumput laut pun juga bisa memberdayakan masyarakat setempat, pemirsa, dari Desa Ogotion, Kabupaten Parigi Motong. Inilah Ayo Bertani Produksi Rumput Laut. Ibu ngapain, Ibu? Saya bantu ya. Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga menjadi wilayah pengembang budidaya rumput laut terbesar dan paling cocok di Kabupaten Parigi Motong. Hampir 50% masyarakat di desa ini menjadi petani rumput laut. Nah, pemirsa, dengan menggunakan perahu fiber ini, saya akan menuju ke lokasi tempat budidaya rumput laut. Hanya kurang lebih 5 menit, saya pun juga akan sampai di sana. Ikuti perjalanan saya selanjutnya. Tidak terlalu jauh dari bibir pantai, menuju kawasan budidaya rumput laut di Desa Ogotion hanya membutuhkan waktu 5 menit dari daratan dengan menggunakan perahu mesin. Budidaya rumput laut di daerah ini lebih banyak dilakukan oleh kaum Hawa. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 menit dari bibir pantai tadi, saya sudah sampai di lokasi budidaya rumput laut dan sekarang saya bersama dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ini lagi ada proses penanaman budidaya rumput laut, begitu ya, Bu ya? Begini caranya menanam rumput laut. Oke, diikat begini ya, Bu ya, menggunakan tali rafia. Saya harus diajarkan ini, Bu. Saya kemudian akan diajarkan oleh Ibu. Iyo.
Ibu-ibu di desa ini ibarat sudah sangat bersahabat dengan laut maupun perahunya yang selalu menjadi penghubung mereka dalam aktivitasnya sebagai petani rumput laut. Nah, saya pun juga akhirnya bertemu bersama salah seorang petani rumput laut, Ibu Ece. Ibu lagi proses penanaman juga ya, Bu Ece ya? Masih berada di tengah lautan ya bersama ibu-ibu. Biasanya berapa lama Bu menunggu waktu panen itu? 40 hari. 40 hari ya. Baik, tapi memang berada di tengah lautan ini juga menjadi satu kesenangan karena melihat lautan ya yang begitu indah di Sulawesi Tengah ya, Bu ya. Khususnya di Ogotion ya, Bu ya. Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, wilayah di bagian utara Kabupaten Parigi Motong ini merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya berpotensi sebagai petani dan nelayan. Dari 510 kepala keluarga, 234 kepala keluarga diantaranya menjadi petani budidaya rumput laut atau hampir 50% dari jumlah penduduk menggantungkan hidupnya dari rumput laut. Budidaya rumput laut di Desa Ogotion cukup unik dan menarik karena sebagian besar dalam budidaya ini melibatkan sebagian besar ibu-ibu. Kaum hawa di desa ini cukup kompak dalam mengembangkan dan membudidayakan rumput laut yang sudah dimulai sejak belasan tahun lalu. Mereka juga terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang mereka bentuk dinilai cukup efektif. Selain untuk membangun rasa kebersamaan, kelompok budidaya rumput laut di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong yang mereka bentuk, juga sebagai sarana pertemuan rutin untuk membahas seputar usaha mereka, seperti dari sisi harga jual, hasil panen rumput laut. Budidaya rumput laut juga memberikan dampak yang besar kepada kelompok ibu rumah tangga yang ada di Desa Ogotion, Kabupaten Parigi Motong. Saat ini saya sudah bersama dengan kelompok ibu Rus nih ya. Iya, ibu. Nama kelompoknya ada nggak, Bu? Ada. Apa itu, Bu? Bahari 02. Bahari 02 ya. Atau Bahari 02. Ya. Ini lagi melakukan kegiatan apa, Bu Rus? Pertemuan kelompok. Apa yang dibahas biasanya dalam kegiatan pertemuan kelompok ini? Kami membahas tentang kita punya hasil akan kita mau jual kemana. Ya. Karena saat ini kan banyak pembeli-pembeli tapi harganya belum cocok. Makanya kami musyawarahkan dengan kelompok kita jual kemana kita punya rumput laut. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibu menjual, artinya mendistribusi rumput laut ini, itu biasanya didistribusi atau dipasarkan kemana saja, Bu Rusmi? Kalau yang sementara ini yang sudah kita lalui, ada memang pengumpul, tapi ya itu harganya minim sekali. Minim. Di kisaran berapa, Ibu, harga jualnya? Ya. Di harga berapa, Bu, jualnya? Harga jualnya berapa? 1.800 per kilonya yang nanti. 1.800 per kilo. Iya. Baik, ini di tangan ibu ini adalah rumput laut yang sudah siap dijual atau? Iya, yang siap dijual. Yang sudah siap dijual. Iya. Jadi ini dijual dengan 1.800 per kilonya. Per kilonya. Baik. Dan ini terus dimusyawarakan, Bu. Iya. Karena kami ini kan kelompok, harus dimusyawarakan. Apakah kita kelompok yang lain setuju dengan penjualan harga sekian? Kalau memang setuju, oke. Kami panen, langsung timbang. Kemudian uangnya kami bagi dengan kelompok
Biasanya kalau dalam distribusi begitu, itu sampai laku berapa kilo, Bu? Panen. Iya. Kemudian panen, dari panen kemudian dijual. Iya, kalau kelompok punya minimal 5 ton. 5 ton ya, Bu? Iya. Ya? Bahkan bukan hitungan kilo, tapi hitungan ton ya, Bu? Ton. Ya? Dan kemudian hasil itu dibagi-bagi begitu. Dari satu kelompok ini ada berapa, Bu, ibu-ibu yang terlibat? Kami punya kelompok ini lebih dari 10. 10 orang? Iya. Lebih dari 10. Iya. Bu Rusni, ini kan potensinya kan luar biasa ya kalau kita bicara budidaya rumput laut yang ada di Ogotion ini begitu. Pemerintah sendiri memang memberikan perhatian juga kepada kelompok ibu-ibu? Iya, ada sih, tapi hanya sebatas apa? Tali. Itu sebatas tali adalah? Tali dengan Jadi memberi bantuan tali. Iya, tali. Oke. Lima bal satu orang. Itu pun kita punya modal sendiri juga. Ibu menggunakan modal sendiri. Kalau cuma 5 bal kan tidak banyak, tidak cukup. Berarti kalau dihitung-hitung, ibu rugi apa untung sih, Bu, dengan berbudidaya rumput laut ini? Untung. Untung. Iya. Dan ibu-ibu punya harapan besar ini seadanya ini rumput laut ini. Karena suami-suami kami ini nelayan, mereka itu fokus mencari ikan, dalam arti ya bapukat. Jadi untuk menunggu-nunggu kami punya panen. Oke. Okay. Karena panen kami kan usianya 40 hari. Jadi di samping suami ibu ini berprofesi sebagai nelayan, ibu-ibunya sebagai petani rumput laut. Tapi memang dari ibu-ibu sendiri pun juga merasa ada satu kesenangan sendiri begitu, Bu. Bisa membantu suami begitu ya, Bu ya. Kami bukan cuma senang, Pak, kepada pekerjaan kami ini. Kami sudah cinta. Karena kami sudah rasakan manfaatnya. Untuk menopang kebutuhan rumah tangga kami. Dan ini terus dilakukan setiap hari begitu, Bu? Iya, setiap hari. Setiap harinya itu mulai dari jam 7 kami sudah aktivitas di laut. Kemudian pulang jam 11. Baik, jadi dari jam 7 sampai jam 11. Ibu Rusni, terima kasih. Ya, ibu-ibu yang lain, kita berharap semoga nanti perhatian pemerintah lebih lagi. Jadi harga jualnya pun juga lebih tinggi begitu ya, Bu ya. Dan ini bisa memberikan supporting dana begitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Rusni. Kelompok kaum ibu dari anggota pembudidaya rumput laut di Desa Ogotion ini juga untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan kekompakan mereka, harga jual biasanya mereka seragamkan antara petani yang satu dengan petani yang lain, terlebih hasil panen mereka juga ditampung oleh satu pengepul. Karena pengepul dari hasil budidaya rumput laut juga berasal dari petani rumput laut, harga yang diterapkan selalu menyesuaikan harga jual di tingkat agen. Selama ini, hasil panen budidaya para petani rumput laut di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parimotong, sebagian besar dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sepekan, pengepul bisa mengirimkan hasil panen rumput laut ke kota Makassar, Sulawesi Selatan, bisa mencapai 12 hingga 15 ton rumput laut kering setiap bulannya. Besaran itu, dalam kondisi normal, biasanya saat panen raya jumlah yang dikirim akan lebih banyak. Selama panen itu 45 hari, 15 sampai 12 ton, paling banyak itu 15. Kalau harga mentahnya apa keringnya 27, harga mentahnya sudah 3.000 lebih dia, dengan upah-upah orang kerja. Kalau di sana, di Makassar, tidak ada di proses lebih. Soalnya kalau saya jemur di sini, untuk ukuran untuk Makassar sudah 4 hari, sudah bagus keringnya. Keberadaan para petani atau pembudidaya rumput laut di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga tidak terlepas dari peran pemerintah, dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa maupun dinas teknis terkait.
Peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga sangat dibutuhkan dalam membantu mereka, petani budidaya rumput laut. Secara teoritis, beberapa cara harus diterapkan dalam budidaya rumput laut. Dari penentuan titik garis pantai yang harus jauh dari muara, hal itu penting. Karena perkembangan rumput laut juga dipengaruhi dari aliran air tawar. Makin jauh dari muara, hasil budidaya rumput laut dipastikan akan lebih baik. Selain bisa memperhatikan jauh titik muara laut, masalah lain yang biasa dihadapi para pembudidaya rumput laut biasanya saat sering terjadi cuaca buruk. Karena besar ombak akan mempengaruhi tingkat kerawanan rumput laut bisa lepas dari tali yang menjadi media tanam atau berkembangnya rumput laut. Penentuan jenis atau bibit rumput juga tidak kalah penting dan menjadi bagian dari tugas para penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada pembudidaya rumput laut. Oke, Pak Fendi, kita bicara dari proses by prosesnya dulu. Ini kan pertama yang dilakukan adalah pembibitan. Pemilihan bibit dulu. Pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit itu harus seperti apa begitu, Pak, yang dilakukan? Itu di mana dipilih bibit yang memang unggul dan bersih gitu. Oke. Dari segala penyakit. Bibit itu semuanya dibantu? Iya, dibantu. Dinas Kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, dari setelah proses pembibitan kemudian ke penanaman. Penanaman itu di lautan. Di laut. Oke, penanaman memerlukan berapa hari, Pak Fendi? Paling lama itu 10 hari. Nah, 10 hari dari penanaman, kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika dilakukan penanaman? Cuaca. Cuaca. Ya. Seperti apa cuacanya, Pak? Harus tidak bisa panas gitu. Dan air lautnya juga harus bersih. Nah, setelah proses tanam selesai, kemudian dipanen. Butuh proses 45 hari. 45 hari. Iya. Pembersihannya dulu, sebelum panen harus diadakan pembersihan dulu. Baru panen. Gitu. Baru panen begitu. Seperti apa sebenarnya pemerintah kemudian memberi perhatian kepada kelompok ibu-ibu? Jadi yang utamanya itu, yang pertama diperhatikan oleh pemerintah bagaimana cara produksinya dulu, Pak. Kalau kita produksinya banyak, mungkin pemerintah juga berpatokan ke sini. Gitu. Jadi pengajuannya nanti dari PPL-nya yang turun langsung lagi, melihat proses dari ibu-ibu kelompok yang mana bisa diberikan bantuan, berupa bibit atau tali gitu. Pak Fendi, kendala lain yang Pak Fendi temukan? Kalau ya, kendala yang saya temukan sekarang itu kalau dari mas petani nelayan itu ya penyakit lah gitu. Yang kendala memang mereka selalu mengeluhkan itu hanya penyakit. Yang seperti ini tadi ya, apa ya? Putihnya itu. Artinya kualitasnya itu, jadi putih. Iya. Ini diakibatkan cuaca juga dengan tingginya kadar air. Tingginya kadar air. Baik, Pak Fendi, tentunya kita sangat mengapresiasi gitu apa yang dilakukan oleh PPL, namun memang dibutuhkan saling dukung-mendukung gitu ya, antara pemerintah dan Pak Fendi sebagai PPL, dan juga ibu-ibu di sini agar keberlangsungan budidaya rumput laut begitu ini tetap bisa dikembangkan. Pesan Bapak terakhir kepada ibu-ibu atau kepada petani rumput laut secara umum? Pesan saya itu tingkatkan kerjasamanya di antara anggota kelompok dan produksinya juga harus lebih dikembangkan lagi. Terima kasih Pak Fendi, kita boleh dong Pak, saya mau lihat kerja ibu-ibu di hari ini, ngapain aja. Pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan warganya juga selalu memberikan support kepada warganya dalam membangun ekonomi melalui langkah budidaya laut. Peran pemerintah desa juga diharapkan bisa menjadi jembatan dalam mengomunikasikan para petani budidaya rumput laut dengan dinas teknis terkait. Dengan adanya budidaya rumput laut ini, yang kemarin mungkin kita ini boleh dikatakan berada di titik kemiskinan, tapi dengan perkembangan budidaya rumput laut di Ogotion, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bisa mengkontribusi terhadap daerah-daerah lain, bahkan dikirim sampai ke luar daerah Kabupaten Parigi Mutong, Ujung Pandang, Makassar, sampai dengan Manado. Apalagi sewilayah Sulawesi Tengah mungkin kita yang akan supply bibit, khususnya rumput laut. Dan kami sebagai pemerintah desa juga sudah partisipasi penuh, berkontribusi penuh terhadap kegiatan budidaya rumput laut. Karena di setiap ada anggaran, setiap tahun kami anggarkan, kami kisarkan rata-rata lebih 100 juta untuk budidaya rumput laut, misalnya tali nilon, bibit, dan perlengkapan lainnya. Hanya memang saat ini, baru-baru ini tahun 2020 ini, karena adanya kendala COVID, kita fokus dulu ini untuk penanganan bantuan langsung tunai, BLT, kepada masyarakat.
Kalau sinergitas yang kami bangun itu dari awal kami sudah komitmen. Dari Dinas Perikanan, Bapak Camat Mepanga juga, bahkan Kepala Desa Agution, saya selaku Sekdes juga, itu sudah kami bangun dari awal, komitmen bersama bagaimana meningkatkan produksi rumput laut di wilayah Desa Agution, khususnya Kabupaten Parigi Mautong. Kalau penguatan kemarin kami sudah lakukan beberapa pelatihan, baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, bahkan kabupaten. Kami sudah lakukan pelatihan untuk para ibu-ibu, dan bahkan kemarin kami sudah melakukan pelatihan bagaimana rumput laut ini sebagai produksi terbesar Agution bisa berubah menjadi bahan jadi. Bisa diproduksi secara besar-besaran, bukan cuma bahan baku yang kita kirim, tapi berupa bahan jadi juga harus kita maksimalkan. Pengembangan budidaya rumput laut di Desa Agution, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mautong, yang dimulai sejak belasan tahun lalu, kini menjadi salah satu budidaya terbesar di wilayah ini. Dari budidaya ini juga telah memberdayakan masyarakat sekitar. Mereka pun menggantungkan ekonominya dari usaha budidaya ini. Setelah dilakukan proses penjemuran, maka rumput laut ini kemudian siap akan didistribusi. Memang harga jualnya masih sangat minim. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi budidaya rumput laut sangat besar sekali karena memang ditunjang dengan potensi kemaritiman dan kelautan yang sangat kaya raya yang ada di Desa Agution, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dibutuhkan memang keseriusan dari seluruh stakeholder yang ada, pemerintah setempat dan juga tentunya kerjasama dari kelompok ibu-ibu yang ada di sini untuk bersinergi satu sama lain sehingga potensi sumber daya budidaya rumput laut di tempat ini kemudian juga tidak akan punah. Nah, demikianlah produksi Ayo Bertani kali ini dari Desa Agution, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain pamit, sampai jumpa.